Silakan Mas Waras untuk videonya bisa diputar. Untuk peserta bisa mulai di admit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung pada webinar Turk Scientific Eye Conference for General Practitioner in Primary Health Care. Terima kasih pada rekan-rekan dokter yang telah ikut serta dalam acara hari ini. Kegiatan webinar Turk Scientific Eye Conference for General Practitioner in Primary Health Care ini akan diadakan dalam dua sesi. Yang pertama pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020, dan minggu depan, Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Webinar hari ini akan mengangkat tema Red Eye in Daily Practice. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan sambutan dari Direktur PT Klinik Mata Surabaya, Dr. Dwi Ahmad Yani, spesialis mata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat dokter, para peserta webinar. Kita akan syukur alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan sekolah pertama dan berkat rahmat dan berjalan sehingga webinar kita dapat terselenggarakan. Tak lupa salam dan salam kita kepada kita di Rasulullah SAW. Webinar ini adalah webinar yang ketiga yang diadakan oleh webinar ini diserahkan dalam dua kali sesi. Pertama hari ini ini merupakan wujud kepedulian klinik pertama SCC yang kita hanya membacakan namun kita menambah wawasan baik sekilas mengenai klinik di sini kami menjelaskan berbagai pelayanan obatan untuk menangani penglihatan dan penyakit cacat mata dengan penggunaan penyakit mata dan mata. Di dokter cacat mata satuan dari kalian siap memberi konsultasi terpadu dalam mengatasi berbagai permasalahan mulai dari kacamata mata karena trauma layanan terus dan kasih pasti. Semoga melalui webinar ini para terdapat dan dapat informasi yang berat dan mengenai kasus-kasus yang mungkin dipakai sehari-hari. Tentunya mengingatkan di tengah pandemi COVID-19 ini akan mengingatkan kepada seluruh secara tetap agar selalu disiplin menggunakan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas di vaksinasi. Kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kerasnya ini telah terjadi dengan baik. Akhir kata, kami berharap semoga manfaat yang bisa dari webinar ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dwi Ahmad Yani, selaku Direktur PT Klinik Mata Surabaya atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Rowena Ghazali Hussein, spesialis mata konsultan MARS, selaku moderator untuk memandu webinar hari ini. Moderator, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Ilahi atas berbagai nikmat
taufik dan hidayahnya, mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Pada hari yang cerah ini, 17 Oktober 2020, akan dilaksanakan webinar sesi pertama dengan materi Red Eye in Daily Practice. Apa yang harus kita waspadai pada mata merah ini? Dengan target adalah dokter umum yang merupakan ujung tombak fasilitas kesehatan pertama sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, semoga kita tetap sehat dan megah mengikuti webinar untuk belajar bersama. Pada hari ini, kita akan mendapatkan pencerahan 3 ranting ilmu dalam menghadapi Red Eye in Daily Practice, di mana 3 ranting ilmu ini diinformasikan dan disosialisasikan pada sesi pertama. 1. The Red Eye in General Practice oleh Dr. Dwi Ahmad Yani, spesialis mata. Yang kedua, Dry Eyes, What Should We Do oleh Dr. Retno Diah Triani, spesialis mata. Dan yang terakhir, ketiga adalah Allergic Eyes in Children, What to Do oleh Dr. Rosalina Lubis, spesialis mata konsultan. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan pembicara pertama Dr. Dwi Ahmad Yani, spesialis mata, membawakan materi pertama dengan judul Red Eye in General Practice. Sebelumnya, mohon Dr. Wendy, spesialis mata, membacakan kurikulum vitae dari Dr. Ahmad Yani, spesialis mata. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Dr. Yani nggak perlu lagi. Kurikulum vitae dari berikut akan saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Dwi Ahmad Yani, spesialis mata. Beliau lulusan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Lulus pada tahun 1997, kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis di Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun lulus pada tahun 2007. Beliau mengikuti fellowship vitreo retina di Rumah Sakit Mata di Cijendo, Bandung pada 2009. Kemudian beliau juga telah mengikuti advance in vitreo retina di Singapura tahun 2013 dan mengikuti FACO emulsifikasi training course di Malang Eye Center pada tahun 2012. Beliau juga telah mengikuti course Wavelike course di Singapura pada Januari 2015 dan beliau adalah staff medik di unit mata utama Surabaya Eye Clinic sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saya Dr. Dwi Ahmad Yani mempersilakan untuk berbicara. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah jelas, dokter. Terima kasih, Ibu Moderator dan Ibu Moderator. Saya akan coba share screen dulu ya. Apakah slide saya bisa terlihat? Sudah, dokter. Selamat pagi para sahabat, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dengan para sejawat mengenai keluhan mata merah yang akan kita dapati di praktik kita sehari-hari. Kita ketahui bahwa pada kaitan mata, keluhan pasien datang ke kita adalah yang pertama adalah karena penglihatan yang kabur, dan yang kedua biasanya pada karena matanya merah. Slide.
Mata merah merupakan kasus yang sering ditemukan pada dokter-dokter mata di praktek sehari-hari. Merupakan keluhan utama yang paling sering muncul juga pada penderita dengan penyakit mata. Merupakan tanda utama dari inflamasi pada mata. Keluhan mata merah bervariasi dari yang ringan sampai yang terjadi penurunan visus. Dalam beberapa kasus, keluhan mata merah ini merupakan tanda serius dari kondisi yang mengancam penglihatan. Penyebab mata merah dapat diagnosa melalui anamnesa riwayat yang cermat dan pemeriksaan yang teliti. Serta pengobatannya dapat diberikan berdasarkan etiologinya. Penegakan diagnosis yang tepat dan evaluasi dini merupakan hal yang sangat penting pada keluhan mata merah agar penanganan bisa diberikan secara efektif, tepat, dan efisien. Mata merah ini disebabkan oleh melebarnya pembuluh darah pada mata. Secara umum dapat dibagi dari dua, yaitu melebarnya pembuluh darah dari arteri konjungtiva posterior, yang kemudian kita sebut injeksi konjungtiva, dan melebarnya pembuluh darah dari arteri ciliar anterior, yang kemudian akan kita sebut injeksi ciliar. Selain pembuluh darah yang melebar, mata merah juga dapat diakibatkan dari pecahnya salah satu pembuluh darah di atas. Darah tertimbun di bawah jaringan konjungtiva yang disebut darahan subkonjungtiva. Secara umum, kita bisa bedakan injeksi konjungtiva dan injeksi ciliar. Injeksi konjungtiva berasal dari arteri konjungtiva posterior, kalau injeksi ciliar berasal dari arteri. Lokasinya di konjungtiva, kalau injeksi konjungtiva, kalau injeksi ciliar, artinya di dasar konjungtiva. Arah alirannya ke arah limbus atau ke perifer, kalau injeksi ciliar ada di sentral kornea. Penyakit pada injeksi konjungtiva biasanya pada kornea pada di konjungtiva atau konjungtivitis. Untuk injeksi ciliar biasanya pada kornea atau keratitis, iris, uveitis anterior atau pada glaukoma akut. Untuk penglihatan injeksi konjungtiva biasanya normal, kalau injeksi ciliar bisa menurun bahkan sangat menurun. Untuk memudahkan kita pembagian dari mata merah, kita bisa melihat mata merah dengan visus normal dan mata merah dengan visus terganggu atau visus yang menurun. Visus normal, kita bisa membedakan lagi visus normal yang tidak bersekret, misalnya pada perdarahan subkonjungtiva, pada petrikium, pada pengipula, atau visus normal dengan yang bersekret pada konjungtivitis misalnya. Pada mata merah yang visus menurun, dapatkan pada keratitis, ukur kornea, uveitis, dan glaukoma. Kita sedikit ingat-ingat pelajaran yang lalu, kita mulai ulas satu-satu. Perdarahan konjungtiva. Perdarahan ini yang terjadi di lapisan antara konjungtiva dan sklera. Dapat terjadi pada keadaan di mana pembuluh darah itu rapuh. Dipengaruhi oleh umur, adanya hipertensi, adanya aterosklerosis, adanya anemia, dan pemakaian obat-obat antikoagulan. Dapat juga diakibatkan oleh trauma. Pada anamnesa bisa kita dapatkan berdarah mata yang spontan, biasanya monokuler dan tidak terasa. Kadang-kadang penderita tidak menyadari kalau matanya merah. Dia hanya tahu setelah dia bercermin atau ada temannya atau orang lain yang mengatakan bahwa matanya merah. Kadang pula didahului oleh serangan batuk atau bersin yang sangat kuat. Pemeriksaan pada mata akan nampak mata merah yang terang dan warna merah tua seperti pada gambar ini. Penatalasannya tidak ada terapi khusus, perdarahan akan hilang secara absorpsi dalam waktu 1-2 minggu. Jadi yang perlu kita tekankan ke penderita, biasanya penderita datang dengan rasa takut atau cemas karena dia datang dengan mata saya berdarah dokter, mohon saya takut. Sebenarnya kita bisa menerangkan bahwa mata merah ini tidak berbahaya, artinya dia tidak mengganggu penglihatan. Dan yang utama lagi yang perlu kita beri penjelasan ke penderita bahwa memang untuk berdarah subkonjungtiva ini agak lama untuk terabsorpsi, perlu waktu 1-2 minggu. Jadi kalau penderita 3-5 hari merasa nggak ada perubahan, bisa kita jelaskan bahwa itu jangan terlalu khawatir karena memang
perlu waktu untuk penyembuhan perdarahan si penyembuhan. Klien lain yang didapatkan biasanya pada pterygium. Mereka merupakan pertumbuhan fibrovaskular konjungtiva yang bersifat degeneratif dan invasif. Etiologinya pasti belum diketahui. Faktor risiko yang mengakibatkannya adalah karena eksposur ultraviolet, karena udara panas dan kering. Diklasifikasikan menjadi 3 grade, grade 1, grade 2, dan grade 3. Pada anamnesa disebabkan mata merah dan selaput pada mata. Dan pengalaman sering pasien datang dengan, dokter saya ada katarak. Jadi sering orang menganggap pterygium adalah katarak. Jadi kita jelaskan bahwa ini bukan katarak, ini adalah adanya selaput pada mata yang disebut pterygium. Pada pemeriksaan biasanya kita dapatkan tampak pterygium yang berbentuk segitiga pada konjungtiva baby dengan apex di kornea. Dan biasanya pterygium ada di tirai nasal. Penaksanaan maksudnya tindakan operatif dilakukan bila pterygium mencapai ke pupil. Ada dua metode tindakan operatif yang bisa kita lakukan, tipe eksisi atau bila sklera, kalau kita para dokter mata mengatakan, atau eksisi dengan graft, bisa graft konjungtiva, graft dengan amnio. Yang perlu diingatkan lagi ke para pasien bahwa tingkat kesembuhan pterygium ini sangat tinggi, 30%. Bahkan hingga 80% pada operasi pterygium dengan teknik simple eksisi. Yang penting juga diingatkan bahwa pencegahan kekambuhan pemerintah disarankan untuk menggunakan pelindung mata seperti kacamata, bukit topi untuk mengurangi paparan sinar ultraviolet kepada matanya. Yang perlu kita ingat bahwa ada yang namanya positif pterygium. Kadang-kadang kita susah membedakannya. Kalau positif pterygium ini merupakan pelengketan konjungtiva karena kornea yang luka. Jadi di anamnesa biasanya didapatkan kelainan kornea sebelumnya, sebelum terjadi selaput ini. Pada pemeriksaan terdapat pelengketan konjungtiva pada kornea yang luka. Sering terjadi pada proses penyembuhan pada ulkus kornea. Letak pterygium tidak selalu di medial, tapi dia terdekat pada proses kornea yang sebelumnya. Untuk memudah pemeriksaan pada positif pterygium ini dapat kita selipkan sonde di bawahnya. Kalau pterygium tidak dapat. Kasus yang paling sering kita dapatkan mata merah yaitu konjungtivitis. Merupakan penyakit akibat adanya peradangan pada konjungtiva yang bersifat akut maupun kronis. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi, bisa non-infeksi. Pada anamnesa biasanya kita dapatkan mata merah, perasaan seperti ada benda asing, rasa pedih dan panas, rasa gatal, dan yang terakhir adalah banyak sekret atau air mata. Ditemukan tanda khas pada konjungtivitis yaitu hiperemi konjungtiva atau injeksi konjungtiva, hiperlakrimasi atau efivora, banyak sekret atau kotoran mata, hipertrofi papil, pseudoptosis karena bengkak, adanya kemosis atau mengikut dari konjungtiva, kadang-kadang didapatkan membran atau pseudomembran. Untuk membedakan gejala-gejala klinis yang disebabkan oleh konjungtiva, biasanya kalau gatal-gatalnya berat itu pada konjungtiva alergi, pada konjungtivitis karena infeksi, karena virus, bakteri, biasanya gatalnya berkurang. Air mata akan banyak pada konjungtivitis pada virus. Untuk penyakit pada bakteri akan lebih banyak sekret yang keluar. Sering diikuti oleh sakit tenggorokan dan demam pada konjungtivitis karena virus dan bakteri. Jarang ditemukan pada konjungtivitis alergi atau jamur. Konjungtivitis virus atau kandang viral biasanya sering adalah faringokonjungtivitis atau biasanya para dokter mata pilihnya ini flu mata. Tapi konjungtivitis ini harus hati-hati karena dia bisa menyerang kornea. Begitu menyerang kornea, minta pembuluh kabur juga. Etiologi untuk konjungtivitis ini banyak dari virus. Ada juga herpes, chlamydia, enterovirus, dan sebagainya. Manifestasi dari konjungtivitis virus ini adalah mata merah, airnya banyak, sedikit sekret, sedikit gatal, sering mengenai kedua mata, dan kadang-kadang disertai sakit tenggorokan dan demam.
pada pemeriksaan kita dapatkan hiperemikonjungtiva, hiperlagomasi, sektor serius, dan fotofobi karena mengenai kornea, kelopak bengkak, dapat jadi keratitis, dan pembesaran kelenjar liver dari auricular. Pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan hapusan akan ditemukan sel monosit. Komplikasi yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan adalah sering terjadi keratitis. Faringokonjungtivitis ini biasanya akan sembuh sendiri tanpa pengobatan dalam 5-7 hari. Biasanya kita beri tetes antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi udah karena bakteri. Yang lain penyakit karena bakteri merupakan yang paling sering dijumpai di klinik. Biasanya oleh kuman Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus influenza, yang paling ganas adalah Pseudomonas aeruginosa dan Neisseria gonorrhoeae. Manifestasi klinisnya terjadikan mata merah, berair, buah sikit yang banyak, rasa mengganjal seperti ada benda asing, sensation kita istilahnya seperti ada pasirnya. Pada pemeriksaan kita dapatkan konjungtivitis yang hiperemis, lagrimasi yang banyak, eksudat sekret yang mukoporulen, terutama pada pagi hari akan terasa lengket. Jadi pseudoketosis akibat pembengkakan kelopak. Jadi kemosis atau pembengkakan dari konjungtiva, hipertrofi papil, folikel, terdapat membran atau pseudomembran. Dalam pelaksanaan penyakit bakteri, kita bisa memberikan antibiotik sesuai dengan hasil pemeriksaan kuman. Tapi pada dasarnya untuk menunggu itu pada praktek sehari-hari biasanya kita menggunakan antibiotik yang broad spectrum. Bila dalam satu minggu tidak menggunakan hasil, ada baiknya kita lakukan uji resistensi, terutama apabila di tempat saudara-saudara ada yang bisa memisahkan tersebut. Yang penting untuk edukasi pada pasien untuk mencegah penularan, diberi penyuluhan higienis perorangan pada penderita dan keluarga. Konjungtivitis bakteri yang paling ditakutkan adalah konjungtivitis gonorrhoeae, merupakan tipe lain dari konjungtivitis bakteri yang bersifat purulen dan peradangan yang berat. Hal ini disebabkan karena kuman gonorrhoeae sangat patogen, sangat virulen dan bersifat invasif, dan banyak diderita oleh bayi-bayi yang baru lahir dan bisa mengenai kedua mata. Etiologinya karena bakteri Neisseria gonorrhoeae didapatkan sedikit purulen padat, bisa didapatkan perdarahan subkonjungtiva dan kemosis. Pembengkakan dari konjungtiva. Kalau mata akan bengkak, sulit dibuka, dan akan nyeri pada perabaat. Terdapat pseudomembran pada konjungtiva papilla tarsal superior, konjungtiva bulbi akan merah, kemosis, dan menebal. Didapatkan gambar hipertrofi papil yang besar. Pengobatan penunjang untuk gonorrhoeae ini dapat dilakukan dengan pewarnaan gram, akan dilakukan di Pseudomonas gram negatif, tinta dari seluler. Dan untuk diagnosis pasti konjungtivitis gonorrhoeae ini dapat dilakukan pemeriksaan sekret dengan pewarnaan methylene blue. Akan didapatkan diplococcus di dalam jalur kusir. Komplikasi yang tidak mengenakan pada gonorrhoeae ini dapat menyebabkan perforasi kornea dan endoparotiditis. Pada pelaksanaan, biasanya pada konjungtivitis gonorrhoeae akan kita berikan antibiotik topikal tetes mata setiap 2 jam, 2 hari, 2 atau 3 hari pertama. Kemudian akan dilanjutkan 4-6 kali sehari selama 7 hari berikutnya. Kadang-kadang penderita ini perlu kita opname dan kita berikan satu antibiotik sistemik baik oral maupun IV. Penyakit alergi nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara berikutnya, yaitu Dr. Rosalina Lukis dengan konsultan untuk lebih detailnya. Penyakit berikutnya yang dikembangkan adalah keratitis, merupakan peradangan pada kornea. Tanda patokumis pada keratitis adalah terdapat infiltrat di kornea, yaitu gambaran bercak berwarna kelabu, keruh, dengan patah tak jelas. Karena kornea ini avaskular, maka jika dari peradangan, maka badan kornea atau body cell yang terdapat pada struma mata akan berfungsi sebagai makrofag. Kemudian akan disusul dilatasi pembuluh darah dari limbus sehingga tampak hiperemi, perikornea atau yang disebut injeksi siliar. Setelah itu akan terjadi infiltrasi sesar radang yang menyebabkan infiltrat. Penyebabnya karena infeksi virus atau parasit nervus atau keratitis exposure atau kerusakan nervus. Penyebab lain karena keringan mata,
karena paparan cahaya mata yang sangat terang, karena benda asing masuk mata, reaksi alergi, penggunaan lensa kontak yang kurang baik. Keratitis umumnya akan bergejala mata merah, keluarnya air mata yang berlebihan atau vivora, sensitif terhadap cahaya, fotofobia, dan radang pada kelopak mata atau paru-paru spasmik. Ini merupakan trias pada pelukaan pada kornea. Terdapat nyeri, dan yang penting biasanya pada penurunan kadar penglihatan. Pemeriksaannya biasanya terjadi kuris menurun, ibaratnya perikornea atau injeksi siliar pada pemeriksaan kornea, bisa dilakukan infiltrat. Kalau etiologinya virus, biasanya ada sehingga yang turun pada kornea. Kalau etiologinya bakteri, biasanya kita dapatkan sakit yang banyak. Terapinya untuk keratitis ini sesuai dengan temuan pada penggunaan laboratorium. Yang penting untuk radang kornea ini yang lebih berbahaya adalah apabila terjadi kulkus kornea. Merupakan radang kornea yang disertai dengan diskontinuitas jaring kornea akibat terjadinya defect epitel. Lokasinya bisa di sentral maupun di perifer. Kulkus kornea yang di sentral disertai oleh infeksi. Kalau di perifer, biasanya disebabkan oleh autoimun atau komplikasi dari konjungtivitis bakteri. Komplikasi yang menyebabkan penurunan penglihatan hingga kebutaan pada kulkus itu adalah dari evaporasi dan sikatrik pada kornea atau jaringan parut di kornea. Berikutnya, uveitis anterior adalah merupakan peradangan intraokular yang kompleks menyebabkan jaringan uvea. Faktor yang menyebabkan uveitis antara trauma, infeksi, penyakit atau imun, miopasma, yang banyak adalah karena idiopatik. Pada misalnya kita dapatkan mata merah, biasanya pada satu mata, nyeri pada gerak cahaya atau fotofobi, terjadi lakrimasi atau visus menurun. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan injeksi siliar, seperti ini. Pupil akan miosis, mengecil, ada kepi atau keratin precipitat di kornea, seperti gambar seperti ini, dan adanya sinekia posterior, atau perlekatan antara iris dan kapsul lensa. Dapat juga terjadi peningkatan TEU. Pada pelaksanaan, yang utama biasanya kita berikan antiinflamasi berupa steroid. Adapun indikasinya adalah inflamasi yang masih aktif, mengatasi komplikasi seperti sitot makalar udem, atau mencegah infiltrasi radang ke retina atau ke bagian yang lain. Antara indikasi dari steroid adalah ada defect epitel, ada ruptur bola mata bila dari trauma, ada infeksi karena virus herpes atau virus zoster. Bisa juga diberikan midratikum, diberikan untuk menurunkan spasmo, muskulosiliris, dan sphincter pupil, sehingga dapat menurunkan nyeri dan mengurangi fotofobia, serta mencegah atau melepas jaringan posterior. Dapat juga diberikan midratikum yang short acting, seperti topikamid, sticlopentoat, atau penilefrin, ada juga yang non acting, omatropin atau atropin. Ini bekerja selama seminggu kalau long acting. Penyakit yang lain, yaitu glaukoma, merupakan suatu neurooptik yang ditandai dengan bentukan coping, diskus optikus yang menyempit lapangan pada. Triasnya ada tiga, tekanan intraokular, kerusakan secara optikus, dan gelombang gangguan lapangan pandang. Glaukoma akut ini terjadi apabila ada penyakit tekanan intraokular yang mendadak yang disebabkan oleh blok pupil. Sekali lagi pada nomor saya akan kita berikan penyakit tekanan yang mendadak, mata merah, nyeri hebat, penampakan lingkaran warna pada sekitar badan bercahaya atau halu, terdapat mual dan muntah. Pada pemeriksaan kita dapatkan virus menurun bahkan sampai 1 sampai terhingga, konjungtiva terdapat hiperciliar, PMD yang dangkal, pupil yang sedikit membesar atau dilatasi, lensanya dokumen. Biasanya bila kita memegang, mata akan rasa keras. Penelaksanaannya bisa pendidikan tosa atau laser yang disebut laser iritumen perifer maupun bedah. Slide terakhir, jadi ini kesimpulannya untuk diagnosis sebanding pada mata merah, bisa jadi konjungtivitis, insidennya paling sering, keratitis, uveitis juga termasuk sering, glaukoma akut jarang. Visus pada konjungtivitis normal, pada keratitis maupun yang lain akan menurun, glaukoma visus sangat menurun. Kuantitas secret pada konjungtiva sangat banyak, kalau keratitis biasanya epifora yang dikeluhkan atau air mata, uveitis dan
glaukoma kan jarang pasti kritis, nyeri kalau konjungtiva ringan, pada keratitis bisa sedang sampai berat, pada uveitis sedang, pada glaukoma berat. Kornea pada konjungtiva akan jernih, kalau keratitis infiltrat, kalau pada uveitis akan jadi perasivitat keratik, pada glaukoma akan berkabut. Ukuran pupil normal pada uveitis akan kecil, pada glaukoma akan sedikit membesar atau relatif sedang. Demikian mungkin presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Demikianlah materi yang cukup singkat namun padat yang telah dipaparkan oleh Dr. Yani. Dan berikutnya kami persilahkan Dr. Retno Diah Triana, spesialis mata, sebagai pembicara kedua dari ranting kedua dengan judul Dry Eyes, What Should We Do? Kami persilahkan Dr. Wendy untuk membacakan kurikulum vitae Dr. Retno Diah Triana. Terima kasih, Dr. Wendy. Selanjutnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari Dr. Retno Diah Triana, spesialis mata. Beliau menempuh pendidikan dokter di FK Universitas Airlangga, lulus tahun 2009, mengambil spesialis ilmu kesehatan mata di RSUD Dr. Sutomo, lulus tahun 2017, telah mengikuti fellowship Veko Emulsifikasi tahun 2019 di Klinik Mata Utama Gresik dan Malang Eye Center. Setelah mengikuti Vento Second Lasik Training pada tahun 2018 di Singapore National Eye Center, saat ini beliau bekerja di Surabaya Eye Clinic untuk klinik mata SEC, Rumah Sakit Mata Fatma Sepanjang dari Rumah Sakit William Pitt Surabaya. Kepada penyelenggara kedua, Dr. Nadia Triana, kami persilahkan untuk mempresentasikan materi. Apakah suara saya sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para peserta webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit mata kering atau dalam bahasa istilah kedokteran mata yang kami pelajari, kita sebut dengan dry eye disease. Definisinya, jadi sesuai dengan tear film osmolar Ocular Surface Society Dry Eye Workshop, bahwa untuk definisi dry eye disease adalah multifactorial disease of the ocular surface characterized by loss of hemostasis of tear film and accompanied by ocular symptoms in which tear film instability and hyperosmolarity, ocular surface inflammation and damage, and neurosensory abnormalities play etiological roles. Sehingga dry eye disease ini merupakan penyakit yang multifaktorial yang mempengaruhinya banyak. Jadi yang mempengaruhi dry eye disease ini bisa ketidakstabilan lapisan tear film dan hiperosmolaritas, bisa adanya inflamasi pada ocular surface, dan serta adanya ketidaknormalan sistem neurosensori. Secara epidemiologi, dari penelitian-penelitian yang jurnal yang pernah saya baca, 10% hingga 12% biasanya keluhannya pada usia 30 hingga 60 tahun, dan 15% lebih itu pada pasien usia lansia lebih dari 65 tahun, dan jenis kelamin wanita memang lebih sering mengalami keluhan ini. Namun di penelitian, di jurnal penelitian terbaru juga saya pernah membaca bahwa
saat ini dewasa muda bahkan anak-anak sudah mulai ada keluhan dry eye disease ini. Sebagian besar dari jurnal-jurnal disebutkan karena pastinya yang semua orang tahu bahwa penggunaan gadget yang over sehingga bisa menyebabkan mata menjadi terasa kering. Lapisan air mata sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu lipid, aquos, dan mukus, di mana lipid diproduksi oleh kelenjar meibum, aquos diproduksi kelenjar lacrimal, dan mukus sendiri adalah berasal dari sel goblet di konjungtiva. Dari gambar ini jelas sudah bisa terbaca ya bahwa kelenjar meibum dia mempengaruhi lipid layer, kelenjar lacrimal dia menghasilkan aqueous layer, dan sel-sel goblet ini dia ada di mucous layer. Jadi kalau tampak samping, kornea itu ada seperti lapisan airnya. Memang tipis sekali dan memang bisa dilihat hanya menggunakan slit lamp. Itu dari lapisan air yang tipis banget itu terdiri dari mucin, aqueous, dan lipid. Kemudian dari fungsi-fungsinya, yang paling luar yaitu lipid itu paling penting fungsinya karena untuk prevent evaporation of tears. Kemudian yang tengah yaitu aqueous tadi, itu yang paling besar jumlahnya dari 3 lapisan tear film tadi yang dihasilkan oleh lacrimal gland. Kemudian yang paling kemudian yang paling dalam yaitu mucin, dia adalah lapisan yang paling tebal. Lapisan yang next slide. Lapisan yang paling tebal juga dia berfungsi untuk membantu menyebarkan air mata dan menstabilkan lapisan tear film. Next. Nah, ini. Jadi struktur komponen dari tear film, outer lipid layer, middle aqueous layer, dan inner mucin layer. Yang outer ini untuk itu tadi seperti saya bilang untuk lubrikasi dari kelopak mata juga salah satunya. Kemudian untuk middle aqueous layer untuk mensuplai oksigen ke epitel kornea untuk membersihkan debris. Kemudian yang inner mucin layer dia sebagai lubrikasi. Ya, next. Dari klasifikasinya dry eye dibagi menjadi 2 dari bagian ini, yaitu yang karena defisiensi aqueous dan karena evaporatif. Yang defisiensi aqueous itu Sjögren syndrome, ada Sjögren syndrome dan non-Sjögren. Ini biasanya berhubungan dengan autoimmune disease. Kalau yang banyak kami temui, banyak yang ditemui di masyarakat, biasanya yang penyebabnya karena evaporatif, itu pun dibagi 2 lagi, intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik karena defisiensi meibum, bisa karena ketidaknormalan bentuk kelopak mata, kemudian jumlah kedipan yang menurun, atau karena pemakaian obat-obatan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang faktor ekstrinsik bisa karena defisiensi vitamin A, karena pengobatan obat-obat tetes yang mengandung preservatif, bisa karena pemakaian lensa kontak yang berkepanjangan, atau juga bisa karena penyebab alergi lainnya. Next. Gejala pada dry eye disease, mayoritas seperti yang disebutkan ini, yaitu burning sensation, jadi biasanya pasien keluhannya matanya terasa panas, kemudian kadang-kadang sampai kering,
itu pasien itu kadang seringnya mengatakan. Kemudian seperti ada rasa ngeres-ngeres atau foreign body sensation. Atau kalau sudah kena kornea, biasanya dia ada keluhan silau hingga kabur, sehingga muncul trias kornea. Itu kadang bisa terjadi kalau keluhannya sudah sangat berat. Next slide. Kemudian tanda-tanda klinis yang bisa ditemukan, yang pertama adalah kalau kasusnya berat itu memang sampai hiperemi konjungtiva. Kemudian dari tir meniskus, pengukuran tir meniskus dia mengalami penurunan. Kemudian dengan pemeriksaan alat slit lamp atau lampu celah pada permukaan kornea, kalau kasusnya berat dia bisa menyebabkan permukaan kornea menjadi tidak rata. Muncul debris-debris atau seperti kotoran pada lapisan air mata. Kemudian bisa menyebabkan keratopati epitelial kalau dia bisa sampai ke neurosensori. Dan muncul filamen-filamen dan plak pada kornea. Next. Berikut adalah contoh-contohnya. Ini ada debris mukosa di kornea. Kemudian ini tir meniskus. Dan ada epitelial puntat erosi di kornea dengan pemeriksaan fluorescein test. Next slide. Nah, ini kemudian bisa juga ada seperti buih-buih di kelopak mata lid margin. Kita menyebutnya dengan istilah foam, foam lid margin. Kemudian ini yang disebut dengan mucus plaque. Jadi seperti ada putih-putih kotoran, sisa-sisa debris atau plak di kornea. Next. Kemudian ini kurang lebih mirip dengan mucus plak tadi, tapi dia bentuknya lebih panjang sehingga kita sebut dengan filamen. Bentuknya seperti filamen-filamen dan kalau dia berat kasusnya menyebabkan keratopati, mengganggu persarafan pada kornea. Kemudian pada lid pada lid margin tampak adanya pembesaran pori-pori dari meibom, kelenjar meibom. Next. Pada pemeriksaan yang sering kami lakukan yaitu yang pertama untuk stabilitas tear film dengan pemeriksaan tear breakout time atau TBUT, kemudian produksi air mata dengan pemeriksaan skimmer fluorescein, dan yang ketiga ini yang lebih expert untuk pemeriksaan ocular surface disease, bisa dilakukan pewarnaan kornea dengan fluorescein test bahkan hingga sitologi impresi. Next. Untuk tear meniskus sendiri yaitu menilai tinggi meniskus yang terletak di kelopak mata bawah, normalnya itu tinggi tear meniskus itu 1 mili, apabila sudah kurang dari 0,3 mili itu bisa diwaspadai adanya gejala, adanya diagnosis mata kering. Next. Kemudian untuk tear film breakout time, ini TBUT tadi harus menggunakan obat fluorescein test yang diteteskan di fornix inferior, lalu pasien diminta berkedip beberapa kali, lalu kita lakukan pemeriksaan di depan slit lamp atau lampu celah menggunakan lampu cobalt blue filter. Apabila ada titik-titik atau garis hitam di kornea dari hasil fluorescein test tersebut, maka itu merupakan area yang kering. Kemudian untuk breakout time-nya dihitung jarak kedipan terakhir dan dry spot tersebut. Kalau kurang dari 10 detik, dia termasuk tidak normal. Next. Contohnya ini, jadi ini dengan pemeriksaan slit lamp, ini yang dry spot, jadi ada yang kering, tapi ini memang harus dilihat secara langsung. Mohon maaf, saya tidak ada videonya saat ini. Next slide. Kemudian untuk skimmer, ini yang paling mudah dilakukan sebetulnya. Mungkin dokter umum pun bisa melakukan. Jadi ada kertasnya khusus, itu namanya skimmer test paper.
dia ada sudah ada ukurannya di kertas tersebut. Nanti ujungnya itu bisa dilipat sedikit, lalu diletakkan di konjungtiva inferior, dicekitkan antara sepertiga tengah dan lateral. Bisa dilakukan dengan mata terbuka ataupun tertutup, tapi disarankan untuk tertutup untuk menghilangkan refleks kedipnya. Dari pemeriksaan skirmer ini bisa kita lihat sekresi basal. Untuk melakukan sekresi basal ini harus disertai dengan tetesan topikal anestesi. Kalau yang tanpa anestesi topikal itu kita menyebutnya pemeriksaan skirmer 1, dia mengukur sekresi basal berserta refleks. Kemudian untuk yang skirmer 2 itu mengukur sekresi refleksnya. Contoh apa itu dengan cara cotton tape. Di sini ada interpretasinya. Jadi kalau skirmer 1 itu normalnya lebih dari 10 mili dalam waktu 5 menit. Apabila kurang dari 10 mili bisa merupakan tanda-tanda sudah ada dry eye. Next. Untuk diferensial diagnosis sendiri memang gampang-gampang sulit mata kering ini karena gejalanya memang mirip-mirip. Yang pertama dengan konjungtivitis, yang kedua blepharitis, yang ketiga yang di depan tadi sudah disebutkan Sjögren syndrome. Apabila pasien memang ada autoimun disease, kemudian yang keempat kelainan kelopak mata, dan yang kelima infeksi mata lainnya. Next. Bagaimana tata laksana untuk dry eye sendiri? Ini kita bagi dua, yaitu yang karena evaporatif dan yang satunya karena defisiensi aqueous. Kalau yang pada evaporatif yang memang banyak sering ada di pasien, yang sering kita temukan, yang paling mudah yang pertama eyelid hygiene. Jadi membersihkan lid margin atau tempat tumbuhnya bulu mata itu kalau kita menyampaikan ke pasien itu dibersihkan dengan air hangat dan sampo bayi sedikit saja dibersihkan. Kemudian dibantu dengan kompres hangat kurang lebih 3-4 menit minimal 1 kali sehari. Kemudian dimasase di bagian eyelid marginnya, shampooing tadi yang termasuk dalam eyelid hygiene. Jika perlu, pasien boleh minum suplemen yang mengandung omega-3 atau minyak ikan, kalau nggak salah omega-3 itu. Dan kalau jika perlu memang sudah berat, kondisinya bisa diberikan doxycycline 2 kali 100 mg selama 3-4 minggu, tentunya dengan kontrol ya. Dan nanti akan dilakukan tapering. Next. Kemudian yang karena aqueous deficiency, itu ada 3, yaitu mild, moderate, dan severe. Untuk yang mild, kita tambahkan artificial tears atau air mata buatan. Minimal sehari 4 kali, 4-6 kali bisa. Malam ditambahkan salep lubrikasi, disertai dengan dibantu dengan kompres hangat dan massage. Untuk yang kasus moderate, bisa ditambahi antiinflamasi topikal, contohnya siklosporin, kemudian dilakukan punctal plug inferior. Memang kalau sudah moderate, biasanya yang melakukan harus dokter mata. Kemudian yang severe, dilakukan punctal plug superior dan inferior, kemudian diberikan obat-obatan serum drop, kurang lebih 20%, jika perlu diberikan kortikosteroid topikal. Terima kasih. Demikian presentasi dry eye disease yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi ranting kedua telah menggugah kita untuk mengingat kembali pentingnya air mata dalam membantu ketajaman penglihatan dan perlindungan pada bola mata kita. Kami mohon berikutnya, Dr. Rosalina Lubis, spesialis mata konsultan, untuk membacakan materi dari ranting ketiga, yaitu dengan judul Allergic Eyes in Children, an update on diagnosis and management. Waktu untuk membacakan materi Dr. Rosalina, kami persilahkan Dr. Windy, spesialis mata sebagai co-moderator. Silakan.
Terima kasih kepada Prof. Wena. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Rosalina Lubis, spesialis mata konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di FK Universitas Erlangga dan lulus pada tahun 1999. Kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan mata di FK Universitas Erlangga, lulus pada tahun 2007. Beliau menempuh International Fellowship of Pediatric Ophthalmology and Strabismus pada Morang Eye Center Universitas Utah pada tahun 2012. Beliau juga sebagai staf pengajar dan staf divisi Pediatric Ophthalmology dan Strabismus di Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK Universitas Erlangga Dr. Sutomo sejak tahun 2008 hingga saat ini. Beliau juga konsultan di bidang Pediatric Ophthalmology dan Strabismus sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dan beliau juga staf medik di Surabaya E-Klinik sejak tahun 2008 hingga sekarang. Kemudian, terima kasih Prof. Rowena sebagai ibu moderator. Izin saya share screen untuk materi saya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas, dokter. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih atas responnya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pihak dari pihak Surabaya Eye Clinic bagi saya untuk membawakan topik allergic eye in children, an update on diagnosis and management. Perlu saya sampaikan tidak ada financial interest pada produk yang saya diskusikan pada presentasi ini. Kita mulai dengan berdiskusi secara global dulu dengan membahas apa itu alergi dan apa itu atopi. Alergi sendiri merupakan suatu ekspresi klinis dari kondisi-kondisi yang dimediasi oleh imunoglobulin A dan bermanifestasi sebagai reaksi hiperresponsif pada target organ. Sedangkan atopi merujuk pada tendensi genetik untuk berkembangnya suatu penyakit alergi. Kenapa alergi mata ini penting? Terutama pada anak, karena alergi ini telah mengenai 15-30% dari populasi dunia saat ini, di mana 30%-nya ialah anak-anak. Konjungtivitis alergi ini merupakan suatu kelompok penyakit mata luar yang mempunyai hubungan dengan hipersensitivitas reaksi tipe 1. Dan konjungtivitis alergi ini seringkali tidak terdeteksi. Jadi underdiagnosed karena sering muncul bersamaan dengan rinitis atau asma dan sulit dibedakan dengan kelompok konjungtivitis alergi yang lain maupun konjungtivitis yang disebabkan oleh sebab lain karena tanda dan gejala klinisnya hampir sama. Jadi kita pelajari mengenai mekanisme reaksi alergi yang ternyata mempunyai tahapan-tahapan, yaitu berupa paparan primer dan paparan sekunder, serta rilis dari mediator-mediator inflamasi. Seperti kita ketahui bersama, hypersensitivity reaction ini ada 4 tipe. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai hypersensitivitas tipe 1, karena memang alergi konjungtivitis termasuk di tipe 1. Di mana antibody imunoglobulin A ini dia terlapisi oleh mast cell dan basofil, kemudian akan mengalami crosslink dengan antigen, lalu terjadi degranulasi sel dan rilis histamin dan mediator-mediator inflamasi, sehingga timbul suatu allergic conjunctivitis. Respon alergi pada mata mempunyai 2 tipe.
yaitu tipe respon cepat, di mana alergen yang dikenali oleh antigen presenting cell menyebabkan respon pada sel imun T helper 2 limfosit yang akan berinteraksi dengan limfosit lain, yaitu B cells, akan meningkatkan produksi antibody immunoglobulin A. Immunoglobulin A ini akan tersebar secara sistemik berikatan dengan immunoglobulin A spesifik reseptor pada permukaan-permukaan massel dan basofil. Kemudian massel dan basofil yang teraktivasi ini, dia akan mengalami proses degranulasi dan merilis histamin dan mediator-mediator inflamasi lainnya ke jaringan organ sekitar dan menimbulkan reaksi alergi. Reaksi kedua atau respon kedua adalah respon lambat, di mana ini terjadi setelah rilis mediator inflamasi tadi mereda. Hal ini disebabkan karena migrasi dari leukosit-leukosit lain, termasuk neutrofil, limfosit, eosinofil, dan makrofag, ini akan bermigrasi menuju ke tempat asal terjadinya reaksi hipersensitivitas, dan respon lambat ini terjadi 2 sampai 24 jam setelah reaksi awal. Yang paling berperan pada respon lambat ini adalah sitokin. Kita lanjutkan dengan klasifikasi dari ocular allergy atau alergi pada mata. Ternyata alergi pada mata ini mempunyai klasifikasi terbagi menjadi 4 tipe. Yaitu yang pertama adalah seasonal allergy conjunctivitis, yang kedua adalah vernal conjunctivitis, yang ketiga adalah giant papillary conjunctivitis, dan keempat adalah atopic conjunctivitis. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu alergi conjunctivitis tipe seasonal. Kondisi ini sangat sering terjadi pada terutama negara-negara barat ya. Ini gejala utamanya ialah mata gatal dan berair, namun tidak terlalu tampak hiperemi. Sering bersamaan dengan kondisi-kondisi rinitis alergi. Seasonal conjunctivitis ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang tadi kita bicarakan. Dan bila dilakukan scraping konjungtiva, maka akan nampak gambaran massel dan eosinofil. Tapi sebenarnya kita tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis karena gejala dan tanda klinisnya cukup jelas. Dan jangan lupa anamnesa memegang porsi peranan pertama, yaitu adanya riwayat keluarga yang alergi, mempunyai atopi maupun asma. Skin test pada kondisi ini biasanya positif untuk alergen-alergen yang bersifat environmental seperti house dust ya, debu rumah, tungau dan yang lain-lain. Jenis kedua adalah vernal conjunctivitis. Ini adalah kondisi alergi mata yang parah dengan rasa gatal yang sangat mengganggu, berair matanya, sekretnya bersifat mukus. Dan apabila dilakukan lid eversi atau kita balik kelopak matanya, maka akan tampak giant papil pada konjungtiva tarsal di bagian superior. Biasanya sering terjadi pada anak laki-laki. Pada vernal konjungtivitis, karena adanya giant papil di konjungtiva tarsal superior, kadang-kadang pasien nampak seperti ptosis. Dan giant papil ini juga melakukan penggeseran ke kornea, menimbulkan keratitis, sehingga kadang apabila melihat cahaya yang terang, pasien tampak seperti agak juling. Dan yang patok pneumonis juga kita perhatikan daerah limbus, pasien sering ada papil, kumpulan papil di daerah limbus, ini namanya trantas dot. Nah, ini adalah akumulasi dari sel-sel radang yang kebanyakannya didominasi oleh eosinofil. Tipe ketiga adalah tipe giant papillary conjunctivitis. Ini khas karena biasanya adalah akibat dari penggunaan soft contact lens
seperti vernal conjunctivitis juga terdapat papil yang besar-besar di daerah konjungtiva tarsal daerah superior. Kemudian pada giant papillary conjunctivitis ini disebabkan oleh sensitisasi konjungtiva dengan material alergen dari soft lens. Jadi ini cukup spesifik ya memang pada pengguna soft lens. Tipe keempat ialah tipe atopic conjunctivitis, adalah bentuk konjungtivitis alergi yang berasal, yang kadang-kadang bersamaan dengan eksim atau atopic dermatitis dan terjadi defisiensi pada imunitas seluler, terutama pada sel T suppressor, sehingga pasien pada atopic conjunctivitis ini biasanya dia dikombinasi dengan gejala atopi pada tempat lain, organ lain, dalam hal ini atopic dermatitis. Jadi kita lihat bola matanya mengalami konjungtivitis, namun di daerah kelopak mata, sekitar mata dan wajah sering mengalami dermatitis juga. Jadi kita harus melakukan differential diagnosis untuk keempat tipe alergi konjungtivitis pada anak ini, namun memang sangat challenging, sangat sulit, karena gejala dan tanda-tanda klinisnya hampir mirip. Sekali lagi, anamnese adalah memegang peranan utama dan assessment untuk faktor-faktor resiko di daerah, faktor-faktor resiko environmental allergen itu penting untuk menegakkan diagnosis. Apa saja yang bisa kita jadikan petunjuk untuk melakukan diagnosis yang akurat pada alergi konjungtivitis, yaitu tanda dan gejala klinis, lama gejala, sekret mata, unilateral atau bilateral, apakah penggunakan, apakah merupakan pengguna kontak lens, apakah ada alergi, asma atau eksim, bagaimana dengan topikal dan sistemik yang obat-obatan topikal dan sistemik yang telah dipakai, bagaimana status imun, sistemik penyakit-penyakit sistemik yang dialami oleh pasien, dan bagaimana faktor sosialnya. Saya mencoba menampilkan tabel di sini, yaitu untuk differential diagnosis pada pasien dengan alergi konjungtivitis. Di sini kita lihat yang penting adalah predisposing factor, ini yang sangat membedakan. Kalau alergi konjungtivitis, yang terutama seasonal ini karena alergen-alergen yang environmental, jadi memang misalnya tungau, debu, seperti itu. Kalau vernal konjungtivitis, lebih pada iklim yang panas. Atopic konjungtivitis, ini juga ada hubungannya dengan alergen-alergen environmental, misalnya tungau dan debu, namun pada atopic konjungtivitis ini memang ada riwayat family history yang mengalami atopi. Giant papillary keratosis konjungtivitis paling mudah karena dia memang pada pengguna kontak lens. Lalu yang kedua, dilihat secretnya, kalau environmental seasonal alergi konjungtivitis itu secretnya jernih tapi bersifat mukus. Kalau vernal dan atopik itu agak molor, tapi giant papillary itu bening, putih. Jadi seperti air mata biasa. Kita lihat dari gejalanya dulu. Rasa gatal paling parah ialah pada vernal conjunctivitis dan atopik, serta giant papillary. Kalau yang seasonal tidak terlalu. Kondisi laboratoris, seasonal ini mast cell, kemudian yang lain adalah limfosit dan eosinofil. Menginjak pada tata laksana, ada banyak variasi pengobatan pada konjungtivitis alergi, namun kita harus dapat memberikan secara rational use of medicine.
Jadi ingat 5T, tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat pemberian dosis, dan lama pengobatan, serta tepat biaya. Pada item yang saya jelaskan di sini memang merupakan alternatif produk yang bisa kita gunakan untuk tata laksana konjungtivitis alergi. Namun perlu diperhatikan yang warna merah ini ialah jangan topikal antihistamin ada resiko iritasi lokal. Sistemik antihistamin ada resiko dry eyes. Kombinasi antihistamin dengan vasokonstriktor, jangan lupa ada ribbon fenomen, tidak boleh dipakai terlalu lama, begitu di-stop mata akan merah lagi. Mast cell stabilizer tentunya efektifnya di alergi konjungtivitis yang tipe memang degranulasi mast cell, yaitu seasonal. Topical steroid seringkali diperlukan, namun perhatikan efek sampingnya untuk walaupun topical sangat beresiko untuk terbentuknya katarak dan glaukoma. Demikian juga topical non-steroid anti-inflammation, ini juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada mata karena sangat perih ketika ditetes. Jadi untuk melakukan tata laksana pada konjungtivitis alergi pada anak, ini kita harus berdasarkan tingkat keparahannya, kita bisa lihat di tabel apakah termasuk yang mild, moderate, atau severe. Pada mild symptom ini kadang-kadang ada gejala, kadang-kadang ada tidak ada gejala atau sedikit, misalnya hanya merah atau kemosis atau ada sekret. Kemudian kalau severe ini mulai ada gangguan penglihatan. Ya, jadi terapi bisa diberikan sesuai dengan tingkat keparahan yang ada. Apabila kita tentukan konjungtivitis alerginya ini mild atau ringan, maka yang diperlukan adalah modifikasi gaya hidup, penghindaran alergen, pembersihan kelopak mata dan kompres dingin, serta air mata buatan. Kemungkinan juga diperlukan antihistamin dan mast cell stabilizer. Demikian juga ketika yang moderate, itu adalah pengobatan mild, kadang diperlukan kortikosteroid secara singkat. Kemudian yang parah ini, kalau kondisinya parah, ini sudah terjadi komplikasi yang mengancam penglihatan, maka akan seringkali diperlukan penggunaan kortikosteroid yang berpotensi lebih kuat, topical antihistamin dan mast cell stabilizer, dan seringkali diperlukan imunomodulator. Sekali lagi, modifikasi gaya hidup adalah suatu keharusan, jadi menghindari alergi, menghindari exposure terhadap hewan, jadi ada yang alergi dengan bulu hewan, dan kalau perlu membeli spray yang hipoalergenik, membasuh spray dan baju-baju pada air panas untuk supaya protein-protein alergennya ini mengalami denaturasi, mandi dan keramas harus teratur untuk membuang alergen-alergen yang menempel. Pada penderita vernal, seringkali tidak tahan dengan sinar matahari, diperlukan kacamata hitam. Pasien diedukasi untuk sangat menghindari kucek-kucek mata karena akan menyebabkan alergen lebih masuk ke dalam mata dan mediator-mediator inflamasi ini semakin keluar. Pembersihan kelopak mata sangat penting untuk menghilangkan alergen dari kelopak mata dan bulu mata. Juga kompres dingin, ini sangat membantu untuk menghilangkan gatal pada mata. Kontrol dan tata laksana pada alergi konjungtivitis ini memerlukan kerjasama tim antara pasien, dokter mata, dokter anak,
sehingga bersifat holistik. Kadang perlu dilakukan tes alergi, karena alergen ini kadang-kadang tidak umum, seperti beberapa pengalaman pada pasien yang kami tangani, beliau mempunyai alergi terhadap buah-buahan yang sehari-hari dimakan, misalnya pepaya, pisang, sampai menimbulkan gangguan kornea pada alergi konjungtivitisnya. Jadi ini kita harus lakukan tes alergi ini bila memang perlu. Dan edukasi pasien sangat penting untuk supaya dia mengalami perubahan gaya hidup. Ada makanan yang nggak boleh dimakan atau ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dihilangkan. Kapan konjungtivitis alergi ini, khususnya pada anak, harus dirujuk kepada spesialis mata, yaitu apabila tidak yakin diagnosis mata merah ini apa, tanda dan gejala klinisnya memburuk, kemudian pada pasien-pasien dengan gejala yang berat. Tadi yang jelas kalau penglihatannya mulai terganggu atau korneanya mulai terlibat, nah ini harus kita segera rujuk pada spesialis mata. Lalu pada pasien-pasien yang sudah mulai tergantung pada topical steroid, nah ini perlu monitoring intraocular pressure atau tekanan bola mata, jadi harus dirujuk pada spesialis mata. Dan apabila atopic keratokonjungtivitis, vernal keratokonjungtivitis, giant papillary konjungtivitis ini apabila kondisi ini memburuk sehingga mengancam penglihatan, maka harus dirujuk ke spesialis mata karena kemungkinan memerlukan topical corticosteroid dalam jangka lama yang memerlukan monitoring dan juga terapi-terapi imunomodulator. Take home message, jangan lupa bahwa seasonal allergic conjunctivitis ini paling sering. Dikatakan penelitian survei di Amerika 50% daripada kasus-kasus alergi ini adalah alergi pada mata yang mempunyai tanda dan gejala klinis jelas, yaitu mata yang gatal dan merah. Dan treatment approach yang lebih proaktif diperlukan bila perlu dengan tim untuk melindungi pasien dan meminimalkan gejala atau efek samping daripada penyakit-penyakit ini, komplikasi dari penyakit-penyakit ini, dan alergi konjungtivitis ini memerlukan kerjasama tim dan edukasi pasien, perubahan gaya hidup, dan obat-obatan topikal yang kadang memerlukan monitoring untuk efek sampingnya. Kami mengingatkan minggu depan juga ada webinar oleh Surabaya Eye Clinic yang akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Komoderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share. Demikianlah penampilan terakhir dari sesi pertama telah selesai dibacakan oleh Dr. Rosalina Lubis. Alhamdulillah, masing-masing pembicara telah tampil dan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan dengan lugas, namun bersifat santai. Nampaknya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan mengalir bertubi-tubi. Dalam hal ini, mari kita buka seksi diskusi untuk saling mengisi, menambah ilmu dan pengalaman. Tentunya ini adalah dua arah dari pembicara dan dari para teman-teman yang cukup sabar mendengarkan selama dua jam ini. Kami persilahkan Dr. Windy memimpin diskusi yang pertama dengan melonggarkan atau mempersilahkan 5 pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Profesor Lina.
Ya, baiklah, untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Namun, kami ingatkan kepada para peserta webinar untuk tidak lupa mengisi link absensi. Link absensi telah kami share di kolom chat. Baik, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Untuk dokter mau terlebih dahulu ya ini. Saat ini anak banyak yang menggunakan gadget. Jadi banyak yang mengeluh mata terasa mengganjal dan kadang nyeri. Apakah kita bisa memberikan obat tetes nyeri untuk tata laksananya dok, atau cukup artificial tear saja? Silakan dokter. Suara saya terdengar? Sudah jelas dok. Ya, terima kasih dokter Windy. Akan saya coba jawab. Jadi untuk anak yang menggunakan gadget, memang sekarang tidak bisa dihindari ya, apalagi semenjak pandemi ini semua kita school from home atau sekolah dari rumah. Untuk penanganan pertama, apabila anak merasa matanya mengganjal, sebaiknya diberikan tetes mata air mata buatan dahulu atau artificial tears, karena itu yang kandungan isinya yang insya Allah dia yang safe untuk anak-anak karena tidak mengandung antibiotik dan tidak ada steroid. Contohnya bisa Sanfresh, iFresh, atau Liters, atau merek lain. Yang pertama itu. Kemudian dimonitor kurang lebih 3 hari, kalau ada matanya mulai ada keluhan merah atau nyeri, sebaiknya segera dirujuk ke dokter mata atau klinik mata terdekat. Karena penyebab mata merah dan nyerinya harus kita gali lagi dan kita lakukan pemeriksaan lagi lebih detail dengan slit lamp. Begitu yang saya jawab. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, jadi intinya boleh dicoba dulu ya dokter dengan artificial tears. Yeah. Kalau 3 hari dirasakan matanya bertambah merah, terus keluhannya bertambah parah, sebaiknya diperiksa oleh dokter mata karena harus menggunakan alat khusus untuk memeriksanya ya, slit lamp. Itu ya dokter Tetno ya. Baik, terima kasih dokter Tetno untuk jawabannya. Sekarang ini tak kalah banyaknya pertanyaan untuk dokter Dwi Ahmad Yani. Dokter Dwi Ahmad Yani, ini pertanyaannya, apakah boleh pemberian artificial tears pada kasus pterygium? Silakan dokter ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jadi artificial tears untuk pterygium ya boleh-boleh saja, tapi secara indikasi memang kurang tepat ya, karena pterygium ini memang biasanya digunakan pada kondisi yang panas. Pemberian antraksin boleh digunakan, tapi kita ingat mungkin kita harus berkali-kali menetesi. Dan karena akan sering dari penguapan, apabila memang dirasakan perlu, bisa pakai pelindung seperti yang di slide saya tadi itu untuk menghindari iritasi dari sinar matahari atau udara yang panas. Jadi apakah boleh? Boleh, tidak ada kontraindikasi, tapi memang indikasinya kurang begitu tepat gitu. Gitu, dokter Windy. Baik, terima kasih dokter Yani. Jadi intinya kalau pterygium itu pemberian artificial tears ini sebenarnya hanya untuk meringankan aja ya gejalanya ya. Betul. Jadi boleh-boleh saja, tapi betul, kalau memang masih tambah merah, tambah nggak nyaman ya sebaiknya harus diperiksakan. Mungkin betul, seperti itu ya kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Ini saya selang-seling ya dokter Yani, dokter Retno ya sekarang ya, dokter Retno lagi. Mohon maaf dokter, bagaimana mencuci mata dengan air garam? Karena kita sering mendengar dan ada beberapa pasien melakukan itu. Ya, kadang-kadang kita juga sering dengar pasien cuci mata pakai air sirih ya gitu ya dokter Retno ya.
Monggo dokter, pencerahan. Ya, terima kasih dokter Windy. Suara saya sudah terdengar ya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana jika ada pasien yang bertanya tentang mencuci mata dengan air garam? Memang di masyarakat kita tidak bisa dipungkiri ya, masih banyak pengobatan-pengobatan yang di luar ilmu kedokteran yang kita pelajari. Salah satunya yaitu tadi mencuci mata dengan air garam atau bahkan menetesi mata dengan air sirih. Yang saya baca garam itu mengandung basa, garam basa. Sehingga kalau mata sudah kena asam atau basa, itu sudah termasuk trauma kimia. Kalau dari yang kita pelajari selama kita sekolah di ilmu spesialis mata yang pernah saya pelajari. Jadi kalau sudah ditetes, sudah direndam air garam itu kurang lebih tidak tepat ya, atau mungkin boleh saya katakan itu salah. Jadi memang untuk mata, jangan coba-coba menetesi mata dengan obat-obatan atau merendam mata dengan bahan-bahan yang pasien tersebut tidak tahu kandungan isinya itu apa. Jadi sebaiknya kalau memang pasien ada keluhan mata, apapun itu, sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam hal ini pasti fasilitas kesehatan tingkat pertama yang rasanya sekarang sudah banyak sekali fasilitas kesehatan tingkat pertama itu di mana-mana, sehingga sebaiknya jangan dilakukan ya. Jadi itu tidak benar sebetulnya. Jadi mohon kami juga dibantu oleh teman-teman sejawat dokter umum yang di manapun dokter-dokter umum ini berada, terutama yang di perifer, memang edukasi ke pasien itu tidak bisa sekali dua kali. Jadi tetap diberi edukasi yang bagus, yang sesuai dengan ilmu medis yang sudah dokter-dokter ini terima selama sekolah kedokteran dulunya. Jadi untuk masalah pencucian air garam ini memang sangat tidak tepat sekali. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Intinya ya, kalau kita memberikan bahan-bahan yang mungkin secara secara medis tidak ada, itu takutnya malah trauma kimia yang kita bisa tidak tahu sebabnya ya dokter Retno ya. Jadi sebaiknya dihindari. Baik, terima kasih. Kemudian ya, ini ada untuk dokter Dilambat Yani lagi. Ini pertanyaannya dari Sermela, bagaimana persiapan untuk merujuk pasien dengan glukoma akut? Kemudian ada tambahannya, apakah perlu dilakukan terapi atau bedah profilaksis pada bagian mata yang tidak sakit karena ada faktor risiko CLR dangkal? Ini maksudnya mungkin glukoma akut ini. Saya kurang jelas, tapi coba saya yang pertama tadi, kalau salah pertanyaannya bagaimana merujuk pasien glukoma akut gitu ya? Ya, betul. Bagaimana persiapan rujukannya? Persiapannya, ya. Mungkin dokter umum bisa melakukan apa terlebih dahulu sebelum dikirim, mungkin seperti itu maksudnya. Pada glaukoma akut sering yang memberatkan pada penderita adalah sakit yang hebat, pusing kepala sama mual muntah. Pasti obat-obat itu ada di PPK1 ya, gitu. Bisa diberikan untuk pasien itu untuk mengurangi gejalanya. Untuk pengobatan glaukomanya tergantung dari apa yang ada di tempat PPK1 tersebut. Misalnya ada obat-obat hiperosmotik seperti gliserin, bisa diberikan untuk mempercepat penurunan sehingga mengurangi keluhan-keluhan itu. Ada manitol, lebih bagus lagi, bisa dilakukan infus, tapi memang susah untuk mendapatkan itu. Gliserin dosisnya biasanya kita berikan AA dengan berat badan. Gitu, kalau pengalaman saya. Kemudian di situ juga ada obat-obatan glaukoma seperti obat acetosalamid atau
anhidrasit ya, itu bisa diberikan juga apabila ada. Tapi yang penting kita tangani dulu gejala-gejala yang muncul, yaitu sakit kepala yang berat, obat mual muntah, mestinya ada. Kalau tidak ada persediaan obat varoglaukoma, ya harus segera merujuk. Kalau memang ada, silakan diberi dulu tadi itu obat-obat varoglaukoma. Yang kedua, saya kurang jelas, Dr. Windy. Pertanyaan tadi? Ya. Yang kedua itu sepertinya menanyakan kan gimana untuk mata satunya, kan anggaplah dia datang glaukoma akutnya mata kanan, terus mata kirinya apa juga harus diterapi juga gitu, mungkin ya maksudnya. Apabila tidak ada indikasi atau tidak ada gejalanya, kita tidak ada pengalaman saya tidak ada intervensi untuk VLOA-nya atau mata sebelahnya, kecuali kalau sudah timbul gejala akut, meskipun belum sakit-sakit berat, kita lihat, kalau memang bisa lihat dengan alat yang ada di puskesmas itu, bisa melihat bilik mata depannya memang dangkal, ya bisa dilakukan suatu pengobatan. Dan baiknya juga dirujuk, karena kalau sudah curiga bahwa nantinya akan terjadi glaukoma akut, ya mungkin penanganannya harus lebih lanjut ya gitu. Jadi mungkin dari PPK 1 mungkin bisa menuju ke tingkat yang lebih lengkap gitu, seperti rumah sakit dan klinik-klinik mata yang lebih lengkap peralatan dan untuk meneksonya gitu. Begitu Dokter Windy. Baik, jadi yang bisa kita simpulkan adalah kalau ada kasus pasien dokter umum curiga itu glaukoma akut, mungkin bisa diberikan untuk mengalihkan nyerinya dulu. Tentunya kalau di puskesmas juga ada pengukur tekanan untuk pengukur TIO kayak seperti itu boleh ya, tapi mungkin dikasih anti nyeri dulu sambil pasien diedukasi untuk segera ke dokter mata ya, mungkin sebaiknya begitu ya, karena ada obat-obatan yang harus dimasukkan, mungkin edukasi juga. Tapi kalau di puskesmas misalnya ada obat minum seperti gliserin atau asetazolamid, asal memang sudah bisa memastikan kalau ini arahnya belum akut, boleh ya dokter Yani ya. Betul sekali. Ya. Baik, itu mungkin semoga melakukan pencerahan. Kemudian ini berarti yang pertama seperti itu. Nah, ini dokter Retno ya. Dokter Retno, ini saya menyambung langsung. Jadi selama ada pertanyaan, bagaimana penata laksanaan dry eye di PPK 1, terutama pada pasien geriatrik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini masih berhubungan ya. Bagaimana pemakaian gadget yang bukan dry eye dok? Apakah bisa memakai kacamata pelindung? Mungkin bisa juga diteruskan, boleh nggak dipakai artificial tears ke jangka panjang? Agak bersambung, tapi ya nyambung. Monggo dokter Retno jawab. Yang pertanyaan pertama yang gadget ya? Yang pertanyaan pertama yang gadget ya dokter? Yang pertanyaan pertama itu dry eye untuk pasien geriatri. Terus sama untuk anak-anak pada yang menggunakan gadget lah tentang. Ya. Oke, akan saya coba jawab. Jadi kalau untuk dry eye pada pasien-pasien geriatri atau lansia, sesuai dengan jurnal-jurnal yang saya pernah baca, epidemiologi bahwa memang keluhan dry eye itu banyak dikeluhkan atau ditemukan pada pasien-pasien yang usianya memang sudah lansia, di atas 65 tahun, terutama wanita. Karena yang pernah saya baca bahwa produksi air mata ini juga dipengaruhi oleh hormonal. Sedangkan perempuan itu adalah suatu makhluk hidup yang hormonalnya itu sangat-sangat up and down. Otomatis kalau usianya sudah semakin lansia, produksi hormonalnya pun juga semakin berubah. Sehingga itu juga bisa mempengaruhi produksi dari kelenjar air mata itu sendiri. Pada pasien-pasien lansia, kalau memang keluhan dry eye-nya itu tidak disertai dengan tanda-tanda infeksi, jadi memang
murni karena faktor usia bisa diberikan artificial tears atau air mata buatan. Artificial tears itu isinya itu tidak mengandung steroid dan tidak ada antibiotik, sehingga dia sifatnya melembabkan. Sehingga jika dipakai sering itu tidak apa-apa. Namun juga dilihat apabila setelah diberikan artificial tears ternyata keluhannya semakin berat, misalnya matanya semakin gatel, semakin panas, kemudian sampai keluar istilahnya kalau orang bilang itu, orang Jawa bilang itu ada keteknya atau kotoran matanya sampai lengket-lengket, nah itu harus diwaspadai. Ada penyebab yang lain. Nah, penyebab lainnya itu apa? Itu yang juga harus diterapi. Apakah perlu ditambahkan antibiotik topikal atau antibiotik oral atau tetes mata steroid atau bagaimana? Nah, itu sebaiknya dirujuk ke klinik mata terdekat. Kemudian yang kedua tentang gadget pada anak-anak untuk zaman sekarang. Kita tidak mungkin lepas dari gadget ya, dari mulai usia anak-anak sampai usia lansia pun sudah mulai bisa memakai gadget. Untuk anak-anak, pemakaian gadget memang diutamakan harus dilihat screening time-nya. Jadi maksimal itu di depan gadget itu 2 jam. Jangan sampai lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam harus dilakukan istilahnya visual hygiene. Jadi 20-20-20 visual hygiene itu, 20-20-20. Jadi setiap 20 menit harus alihkan pandangan dari monitor komputer atau gadget, melihat jarak jauh kurang lebih 6 meter atau sekitar 20 kaki atau 20 feet selama kurang lebih 20 detik. Jadi harus disertai dengan visual hygiene. Untuk pemberian obat tetes mata pada anak, ya tergantung, dilihat dulu. Kalau dengan visual hygiene dia sudah nggak ada problem, anaknya sudah nyaman, ya lebih baik visual hygiene-nya yang dilakukan secara rutin. Memang kalau belum terbiasa, kalau biasanya saya tanyakan kepada pasien, kalau belum terbiasa memang sulit menerapkannya. Tapi kalau sudah terbiasa, biasanya anak-anak itu sudah, atau bahkan dewasa itu ya sudah akan terbentuk dengan sendirinya, jadi otomatis gitu loh. Nanti kalau dia 30 menit di depan komputer sudah lelah, dia langsung biasanya mengalihkan pandangan ke jarak jauh. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, dokter. Baik. Jadi intinya penggunaan artificial tears jangka panjang ini dibolehkan karena memang isinya hanya air mata buatan yang kurang lebih sama ya kayak di dalam tubuh kita, jadi aman. Kemudian ada juga pesan bahwa kalau kita sekarang di era gadget ini, anak-anak dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, yaitu setiap kita habis melihat gadget 20 menit, harus di-break dulu 20 detik, lihat jauh-jauh 20 kaki atau 6 meter. Ya mungkin awalnya memang sulit ya, tapi lama-lama. Ya, ini adalah adaptasi era baru ya, harus dipatih, termasuk yang dewasa juga. Mungkin demikian ya, dokter. Baiklah, untuk sesi selanjutnya, saya akan minta bantuan moderator untuk mengambilnya. Ya, demikianlah penampilan putaran pertama sudah selesai dan diskusi putaran kedua ya ini sudah siap didiskusikan ya. Pertanyaan cukup banyak terus mengalir. Ini kami mulai dari Dr. Rosan Lina Lubis dari Andrian Bulur. Pertanyaannya adalah anak yang sering berkedip-kedip. Meski kedua mata tampak tenang dan tidak ada kemerahan. Kira-kira sebabnya apa dan tindak lanjutnya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Silakan Dr. Rosa. Baik, terima kasih Prof. Rowena. Jadi pada anak-anak dengan excessive blinking atau berkedip yang berlebihan, itu kita harus memikirkan tiga hal. Yang pertama adalah apakah mengalami efek dari computer vision syndrome seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Retno. Yang kedua, apakah anak ini ada faktor alergi? Nah, ini yang tadi kita sudah diskusikan. Dan yang ketiga,
bisa jadi excessive blinkingnya itu sebenarnya upaya dia untuk membuat penglihatannya lebih jelas. Jadi ini merupakan salah satu tanda awal dari gangguan penglihatan pada anak itu. Jadi ketiga hal ini kita harus exclude satu-satu supaya mengetahui apakah anak ini termasuk kasus yang mana. Kemudian pertanyaannya tadi, maaf Prof. Rowena, penanganannya atau bagaimana? Ya. Jadi sebabnya itu kemungkinan ketiga itu tadi. Tentu saja tindak lanjutnya sesuai dengan kasus yang sesuai dengan kasus yang dialami. Apabila memang dia mengalami computer vision syndrome, maka harus dilakukan visual hygiene sesuai dengan WHO recommendation pada saat, sebenarnya pada saat non-pandemi juga sudah digaungkan ini oleh WHO. Sebenarnya screen time pada anak yang lebih dari 6 tahun ke atas tidak lebih dari 1,5 sampai 2 jam per hari dengan adanya rules of 20 minutes menatap layar, 20 second atau 20 detik mengalihkan perhatian ke tempat lain atau memejamkan mata. Kadang agak sulit untuk mengatur waktu 20 menit, karena itu pribadi saya sering memanjangkan ke 30 menit tidak apa-apa, tapi break-nya harus lebih panjang, misalnya 30 detik. Dan juga dilakukan visual hygiene lain seperti mengatur brightness dari gadget, jarak antara mata dengan gadget, dan juga ini berlaku untuk anak-anak yang di 6 tahun ke atas ya. WHO recommendation beda lagi untuk yang usia 3-6 tahun, itu lebih kecil, hanya 1 jam per hari. Dan yang di bawah 3 tahun, no screen time sama sekali. Nah itu, ini tentunya saja kita exclude-kan kondisi pandemi ini, karena mau gimana lagi sekolahnya memang online. Jadi di luar sekolah daring, hendaknya diperlakukan seperti itu. Yang kasus kedua, apabila excessive blinking ini disebabkan oleh alergi, tentunya kita harus tahu, tentunya dari pemeriksaan fisik nanti kita akan temukan apakah ada hiperemi, sekret yang molor, kemudian ada hipertrofi dari papil-papil di konjungtiva tarsal pasien ini, rasa gatal juga disertai selain blinking. Apabila diarahkan ke arah alergi, maka kita akan mengobati dengan yang tadi sudah disampaikan, topical antihistamin, juga artificial tears juga penting pada anak-anak dengan alergi, karena artificial tears ini sebagai barrier, first line dari, jadi sebagai barrier dan sebagai garda depan di ocular surface-nya untuk membilas alergen-alergen, melarutkan zat-zat mediator inflamasi, sehingga berkoordinasi dengan antihistamin topikalnya untuk memperbaiki kondisi mata anak yang alergi ini. Yang ketiga, apabila excessive blinking ini disertai dengan gangguan penglihatan, disertai dengan suka kucek-kucek mata, kemudian kadang memicing, nah ini tentunya gangguan penglihatan, kita harus lakukan tes tajam penglihatan dan dikoreksi refraksinya sesuai dengan kondisinya. Terima kasih, Prof. Rowena. Terima kasih, penjelasannya cukup jelas dan panjang. Namun, secara take home message yang penting adalah yang ditekankan oleh Dr. Rosa, berkedip-kedipnya inilah kita cari. Take-nya ini kita cari. Kausanya apa? Kausanya ada alergi, kausanya gadget, kausanya ingin perhatian, dan sebagainya. Jadi sangat jelas sekali kita harus mencari akar permasalahannya dulu, baru kita melakukan tindak lanjutnya. Begitu Dr. Rosa ya. Ini ada lagi, ternyata Dr. Rosa nyambung pertanyaan dari Niswan Silmi. Untuk alergi konjungtivitis pada anak, akankah berlanjut sampai dewasa? Ataukah penanganan secara tepat bisa mengatasi kemungkinan relaps? Terima kasih Prof. Rowena, terima kasih dokter, sudah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi alergi konjungtivitis pada anak ini apakah akan berlanjut terus sampai
dewasa, jawabannya memang bisa iya, bisa tidak, karena semua kondisi alergi ini akan tergantung pada antigen presenting cells-nya itu nanti homing di mana. Apabila dia sekarang homing di mata, bisa jadi dia akan terus di situ ataukah dia berpindah target organ, jadi bisa seperti itu. Namun sekali lagi, first thing first dalam penata laksanaan alergi ini adalah kita avoidance, penghindaran alergennya. Jadi kita harus tahu alerginya alergi apa. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan teman-teman dari alergi imunologi. Skin test dilakukan untuk mengetahui alergennya apa, jadi jelas. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita tidak sangka merupakan alergen bagi pasien kita. Seperti pengalaman saya, tadi saya ceritakan, pasien saya ada yang alergi pepaya dan pisang. Korneanya selalu rekuren kronik infeksi karena pepaya dan pisang ternyata setelah dilakukan tes alergi. Jadi itu pertama kali kita harus ketahui apa, sehingga kita bisa melakukan avoidance, kita bisa melakukan penghindaran. Kalau penghindaran ini dilakukan, modifikasi gaya hidup dilakukan, maka reaksi hipersensitivitas ini berhenti. Semoga dengan begitu, maka reaksi imunologis alerginya ini akan sangat jarang sekali relapse dan tidak berlanjut hingga usia yang lebih dewasa. Demikian, Prof. Dalam benak saya, kira-kira memangnya kalau seseorang itu alergi pada mata, tentunya harus kita trace dulu langsung ya. Nah, kita juga mungkin perlu konsultasi untuk pemeriksaan alerginya ini juga. Begitu, Dokter. Ya, atau skin test atau bagaimana, sehingga tahu ya. Karena tapi pepaya dan pisang kok saya baru rasanya akhir-akhir ini yang alergi. Dari dulu rasanya kalau pepaya dan pisang jarang ya. Kalau telur, kacang dan sebagainya gimana, Dokter? Betul. Betul. Ya, jadi memang perlu holistic treatment, holistic approach, karena penanganan awalnya utamanya adalah penghindaran, ya harus tahu apa yang dihindari, karena itu dilakukan tes alergi itu. Zaman sekarang ada juga yang alergi nasi juga ada, alergi beras, pasien saya juga ada. Terima kasih Dokter Rosa, ini ada lagi untuk Dokter Retno 1 dan Dokter Dian. Kita baca dulu untuk Dokter Retno dari Talia Putri. Apakah ada anjuran pemakaian artificial tears pada dewasa muda dengan durasi pemakaian gadget lebih dari 8 jam di samping melakukan mikro dan makro breaks? Jika ada, bagaimana dosis pemakaiannya? Terima kasih Ibu Moderator, akan saya coba jawab. Mohon maaf, saya kurang paham dengan maksud mikro dan makro breaks, namun dari pertanyaannya mungkin yang dimaksud dari pertanyaannya itu adalah jadi gini, kalau memang pemakaian gadget itu sepengetahuan saya yang sudah pernah saya baca itu tidak ada waktu ideal sebetulnya. Rata-rata memang sebaiknya tidak lebih dari 3-4 jam. Sehingga otomatis kalau kita menatap layar monitor atau gadget itu lama, otomatis frekuensi berkedip mata itu jadi berkurang. Di mana frekuensi berkedip mata manusia itu dalam satu detik itu tidak terhitung, sulit menghitungnya. Nah, kalau kita fokus terhadap suatu layar monitor atau monitor komputer atau gadget atau membaca buku, itu otomatis frekuensi berkedipnya itu satu detiknya jadi berkurang, sehingga korneanya menjadi kering, menjadi kelembabannya itu
menurun. Apalagi kalau orang bekerja di dalam ruangan ber-AC, otomatis kelembabannya kurang, sehingga korneanya lebih cepat kering. Untuk pemberian tetes mata air mata buatan atau artificial tears bisa digunakan apabila yang bersangkutan merasa matanya kering. Untuk tata laksana awal boleh digunakan tetes mata air mata buatan. Tapi pastikan kembali itu memang obat tetes itu isinya adalah artificial tears atau air mata buatan. Bukan obat tetes mata yang mengandung antibiotik ataupun steroid sebagai tata laksana awal. Apabila dalam jangka waktu beberapa hari keluhannya semakin berat, maka segeralah periksa ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat dahulu. Begitu. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih Dr. Reno. Dengan jawaban yang lugas sekali, ya memang mikro atau makro breaks itu kita itu tidak tahu batasnya yang mana. Kadang-kadang yang pandai membatasi adalah orang yang melakukan, ya. Jadi dosisnya bagaimana, ya terserah pada pemakai. Dia mau memakai sering kali silahkan, mau bagaimana terserah, ya tidak ada batasannya. Demikianlah seksi diskusi kami laksanakan, cukup menarik dan bermanfaat. Maaf untuk Dr. Dwi Ahmad Yani, yang pertanyaannya terpaksa kita jawab melalui email saja. Bukan itu saja, tapi beberapa banyak pertanyaan yang lain akan kita coba menjawab melewati email. Ya. Namun karena waktu jualah, maka diskusi ini kami akhiri. Tetapi pertanyaan yang diajukan tetap kami perhatikan. Tiada gading yang tidak retak. Walaupun di sana-sini ada halangan, kekurangan, dan cobaan, namun kami tetap berpikiran positif untuk kemajuan kita bersama. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik panitia, pembicara, audiens, dan lain-lain yang terkait dengan webinar ini. Mudah-mudahan kita semua selalu tetap sehat dan berdaya guna dalam kondisi pandemi ini. Kami tidak berhenti di sini saja, kami sangat merasa positif untuk kembali lagi melakukan webinar-webinar yang walaupun yang sama, tapi masih banyak ilmu-ilmu dan pengalaman di lapangan yang ingin kami dapatkan dari para audiens. Kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka kita telah sampai di ujung acara webinar hari ini. Terima kasih kepada Dr. Dwi Ahmad Yani, Dr. Retno Diah Triana, Dr. Rosalina sebagai narasumber kita hari ini, dan Profesor Dr. Rowena selaku moderator atas ilmu dan sharingnya. Kepada para peserta webinar, setelah ini kami akan adakan sesi foto pada para peserta. Mohon disiapkan, panitia akan melakukan screen capture dari layar laptop kita. Sudah siap, panitia? Baik, kita akan mulai. Ya, silakan para peserta. Untuk meng-onkan kamera, kami beri waktu 10 detik untuk on-cam. Kita foto bersama-sama. Silakan yang ingin gabung. Silakan, kami tunggu 10 detik. Baik, wah ini sudah banyak yang ikut foto ini. Silakan, yang masih belum on-cam, kami tunggu dulu. Baik. Baik, untuk sesi yang pertama, semuanya senyum. Hitungan ketiga, hadap kamera semua. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi slide kedua. Hadap kamera semua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, lagi. Hadap ke kamera semua yang masih belum on cam, saya tunggu selama 2 detik. Baik.
Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik. Lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum semua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebentar, saya cek dulu. Sekali lagi, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. Semuanya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sesi fotonya lama ya. Alhamdulillah pesertanya banyak berarti ya. Nah, saya juga tersenyum loh, ini masih pakai masker. Tapi nggak kelihatan. Oke, dan kembali kami sampaikan kepada para sejawat sekalian bahwa acara webinar ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang kedua akan diadakan minggu depan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, jam 10 pagi. Mohon admin menampilkan gambar untuk yang seminar minggu depan. Kami harapkan para sejawat sekalian dapat kembali hadir dan berpartisipasi pada sesi kedua tersebut. Ya. Semoga webinar sesi ini, sesi pertama ini memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat bagi sejawat sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.